Ini sepeda BSA Sersan Mayor, ukuran tinggi ada 55 cm atau 22 inci. Ini memakai konstruksi rem tromol. Kenapa disebut Sersan Mayor? Ya, ininya sebenarnya ada tanda Sersan Mayornya, ada pangkatnya, ada panahnya. Kan disebut orang-orang nyebutnya Sersan Mayor. Kalau BSA biasa enggak ada ininya. Enggak ada panahnya dan pangkatnya. Ini ada mereknya orisinil. Kas BSA itu koahnya seperti ini. Ini kas BSA. Koahan seperti ini. Dan rata-rata sepeda Inggris itu koahan. Ini orisinil ini. Memang enggak terlihat. Nah itu pegangan lampunya atau holdernya orisinil. Komnya juga ori ini. Memakai lampu bos. Dinamonya Sanyo. Ini untuk peleknya Raya ya. Ya masih lumayan lah. Apa kromnya. Untuk tromolnya ini Made in Japan. Tromolnya. Ini ada tulisannya BSA di setengah setir dan ada tiga bedil atau senapan berdiri khas BSA. Konstruksi remnya menggunakan tromol. Yang lain yang khas dari BSA, tempat pompanya itu seperti ini, bukan bulat ya tapi gepeng, dan modelnya seperti ini khas BSA. Ini untuk gearnya, ini BSA itu ada tulisan B, tap putar itu ada tulisan BSA, S itu A. Ya. Kita coba B, kemudian ini S-nya, kemudian ini A-nya, BSA. Untuk pedalnya juga BSA ini. Tuh bisa dibaca BSA, kiri kanan ya. Ini BSA, BSA. Ini dari sini BSA. Ini untuk selebornya, ciri-cirinya kuwung atau ini sangat kuwung kesininya, ke arah ke bawahnya agak dalam. Khas sepeda-sepeda England seperti itu, baik BSA, relic root ya, modelnya kuung gitu atau apa, agak ke hampir setengah lingkaran. Ini juga ini nampak kuung atau melengkungnya banyak, hampir setengah lingkaran. Ini untuk catnya memang udah habis. Yang belakang juga peleknya Raya. Untuk saddle-nya bagus ini, udah leper laki-laki.
Oke, kita lihat sisi sebelahnya. Ini di Kepatian Ngawi. Tempat untuk bersejarah atau dijadikan cagar budaya. Kita balik coba. Ini penampakan dari sebelah sisi lain. Sersan Mayor seperti ini. BSA seperti ini ya. Kayak ada sabuknya, dikit ada sabuknya. Seperti sabuan setengahnya. Itu seperti itu khas biasa. Nah, ini tempat pompanya yang bawah juga. Modelnya pipih. Ini beragamnya sebutannya konter ya. Jadi ada ulirnya. Ini jagraknya atau standarnya pakai koba. Made in Japan. Kita akan coba balik ya, karena yang khas dari BSA itu di bawah ini, untuk mengetahui benar tidaknya misalnya emblemnya, mereknya dan lain sebagainya udah hilang. Ciri-cirinya salah satunya ya dari tempat pompa ini, kalau kita lihat frame-nya saja, kemudian di bawah ini nanti kita lihat. Kalau nomor serinya biasanya nggak terlalu penting ya untuk sepeda biasa. Ini ori modelnya seperti ini. Kita akan balik. Kantong kasnya masih bagus lumayan. Nah, ini sepedanya sudah kita balik, akan kita lihat bagian bawah. Biasa itu ada tulisannya BSA, ini BSA, kemudian sini BSA. Jadi untuk sepeda BSA itu ada tiga tulisannya itu ya, ada yang tulisannya BSA di bawah braket itu, kemudian ada tulisan hanya nomor rangka saja, kemudian ada satunya tulisan Made in England. Yang Made in England itu merupakan BSA yang muda, dan salah satu ciri khasnya adalah ada lubangnya. Ini sebenarnya kalau ini dilepas ini ada berlubang. Nah, ini masih ada. Ini fungsinya untuk konstruksi rem sebenarnya. Konstruksi rem hasilnya BSA itu begini, kemudian ke belakang sini. Nah, cuma agak sulit ya nyarinya on the line-nya. Dan sangat ribet ini, agak merepotkan. Ini merupakan untuk konstruksi rem. Umumnya kalau ini hilang, berarti dia akan berlubang. Nah, makanya cirinya, salah satu ciri khas dari sepeda BSA itu berlubang atau ada ininya, masih ini masih nancap. Ini untuk konstruksi rem ke belakang, fungsinya untuk menghandle atau untuk menyambungkan konstruksi rem belakang, rem karet tentunya. Ini seperti ini ya, kalau tidak ada tulisannya BSA, tulisan lain adalah Made in England atau nomor rangka saja. Dan yang paling khas harus berlubang atau ada ininya. Karena kalau ini dilepas maka akan berlubang ini. Ini yang khas dari sepeda BSA. Jadi kalau mau lihat sepeda BSA, dibalik ada tulisannya BSA atau
tulisan Made in England atau hanya nomor seri atau nomor rangka, dan berlubang atau ada tempat untuk konstruksi remnya.